Makan, makan, ambil. Ha, tengok. Jawa yang ambil. Ambil. Hmm, tengok dia makan. Mai sini tengok. Ha. Oh. Dak. Hmm. Hai kawan-kawan, hari ni kita nak masak ya. Oh, kita nak masak sotong goreng cup. Ah, ni sotong kita pejabat buat itu juga kan. Ah, ni sotong. Ya. Ah. Sotong kita nak bersihkan dulu. Oh. Kita nak buat apa tu? Minum petang juga. Kita buang perut. Okey. Kita bersih dulu. Kita punya sotong. Kita dalam dia tu. Ini ada telur ni. Oh, tu. Semua mantap. Tulang belakang kita buang dulu. Ini perut dia. Okey. Okey, kawan, sekarang kita nak siam dengan sotong. Sotong dua. Lebih setap lagi. Oh, dia saya suka sikit. Kita buat. Ini dia lebar, besar. Sotong celup ini tu kita hari ni ya. Kita kasih cucah dengan sos sedikit. Okey kawan-kawan, berjumpa lagi dengan Pai Cawai Channel. So sekarang tadi kita dah potong kita punya sotong, sekarang kita nak perap kita punya sotong tu dengan beberapa jenis menu. Okey, kita akan menggunakan tepung bestari tempura ya. Ha, ini tepung goreng. Kita menggunakan lada hitam dan 2 biji telur. Ha, yang pertama sekali kita akan pecahkan telur. Ha. Pecah telur 2 biji ataupun 1 biji. Okey, simple lah. Telur ni kita akan kita telur macam ni. Kita goyang-goyang telur. Lepas tu kita masukkan lada hitam sedikit. Ambil rasa. Dan telur tu, sotong kita akan masukkan ke dalam telur ni. Sebab dia akan jadi likat nanti. Itulah apa tu? Dan sebab kita mencampurkan telur dalam sotong. Ya, kita nak bagi dia likat. Lepas tu digoreng nanti. Okey. Alright. Okey. Kemudian kita akan ambil tepung tempura ni. Buka. Okey. Kita buka sikit. Okey. Dan kita akan ambil sotong ni, kita celup ke sini. Ya, zoom. Ha, bawa sotong ni. Kita nak sotong. Okay.
Oke. Aduh, bukan begini. Salah macam ni. Poyong-poyong. Salah. Betul. Ara tengok ni. Nah. Jadi kalau begini wasap ni. Okey. Itu bintang itu. Okey, kawan. Sekarang kita akan panaskan minyak. Okey, stay tune dengan Pak Jawai. Minyak masak kita dah pun panas. Kita mesti pastikan minyak kita ni betul-betul panas. Baru kita boleh masak kita punya sotong celup ni. Kita akan masukkan satu persatu sotong. Oh. Okay. Palau dah. Oh. Tengok hasil dah kawan. Nasi satu per satu. Inilah hasilnya nanti. Jaga jarak dia supaya dia tak bersambung antara satu sama lain. Biarkan betul-betul panas. Tak lama sotong goreng nampak dia rangu, kita boleh angkat. Ini lagi. Inilah dia, kawan. Sotong goreng celup. Okey kawan, inilah hasil dia. Okey, kita ambil yang dah masak, kita letak di tepi, kita toskan terlebih dahulu sebelum kita hiaskan. Okay, kita tos minyak dia. Okey. Simple dan mudah masakan sotong celup dari Pak Jawai dengan menggunakan satu tepung saja. Kita menggunakan tepung campur habis tari. Memang rangup dan memang menjadi. Kawan-kawan boleh tengok hasilnya. Okey, inilah untuk kita minum kopi di petang ni. Okey. Kawan tengok sotong goreng tepung apa kawan. Mantap ya kawannya. Okey, kita akan hias dia. Lepas ini. Kau nak tepung tau? Sotong goreng tepung. Okey kawan, inilah hasil sotong celup goreng tepung dari Pak Jawai. Inilah resipi Pak Jawai. Kita guna satu minum saja. Alright, jom kita makan bersama-sama ke anak-anak di luar buku ni tu. Okey, jom stay tune. Okey, kita di luar balkoni. Okey, sekarang sama anak-anak. Ni sotong goreng tepung kita. Tap kawan. Makan, makan, ambil. Tengok, Jawai ambil. Ambil.
Tengok dia makan. Mari sini tengok. Oh. Dah. Tuh tak siapnya nah. Pejawai pun nak rasa ni. Okey. Pejawai nak rasa juga soto celup tepung ni. Cicak sama sos baru. Sotong goreng tepung. Apa itu? Madu. Apa? Nanti ada mana sungai.